Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil habibina wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lempah kurnia nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita berserta dengan pelbagai kelebihan kelebihan yang Allah lebihkan kita daripada orang lain. Nikmat, pelbagai nikmat, pelbagai pemberian, kelebihan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan membaca ayat yang baru, iaitu ayat yang ke 130 hingga 134 insya-Allah. Pada buku surat yang ke 96. Ayat 130 daripada surah Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala: Wa man yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Ila wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Itu adalah ayat 130 hingga yang ke 134. Boleh sebut sekarang. Ini buat yang saya baca tadi tu disebut permulaan ayat 130 sehingga ayat yang terakhir ayat 134. Iaitu titik-titik-titik. Lepas tu dia akan buat ila. Sehingga wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat penuh dia ada kat bawah tu. Jadi pengarang Safwatut Tafasir ini membicarakan mengenai kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya dengan menggunakan kalimah al-munasabah. Al-munasabatu lama zakara ta'ala ma'athiral khalili Ibrahim alaihi salam. Lama zakara ta'ala ma'athiral khalili Ibrahim alaihi salam وقصة بنائه للبيت العتيق منار التوحيد أعقبه بالتوبيخ الشديد للمخالفين لملة الخليل من اليهود والنصارى والمشركين وأكد أنه لا يرغب عن ملته إلا كل شقي سفيه الرأي خفيف العقل متبع لخطوات الشيطان Baik.
Jadi kaitan ayat ini dengan ayat yang kita baca sebelum ni mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Antara kisah kita baca itu, ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Nabi Ibrahim itu untuk menjadi imam pada urusan agama. Lepas tu Nabi Ibrahim minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya imam dalam urusan agama ini diberikan juga kepada zuriat keturunannya. Allah jawab, al-imamah, imam ini pada urusan agama ini boleh beri kepada zuriat Nabi Ibrahim, tapi tak boleh diberi kepada orang-orang yang zalim di kalangan, walaupun di kalangan zuriat Nabi Ibrahim. Jadi al-imamah fid-din itu, imam pada urusan agama itu Allah pilih. Allah pilih di kalangan orang-orang yang baik, di kalangan orang-orang yang adil. Kemudian juga kita diberikan kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail berkait dengan pembinaan Baitullah. Itu antara kisah yang disebut di dalam ayat yang sebelum ayat yang kita baca malam ini. Jadi lama zakara ta'ala ma'athiral khalili, dan tak kala Allah telah menyebut kerja-kerja baik, ma'athir, kesan-kesan, peninggalan, perbuatan-perbuatan terpuji al-khalili Ibrahim. Al-khalili Ibrahim, Nabi Ibrahim ni gelarannya al-khalil, kasih Allah Subhanahu Wa Taala, teman rapat. Khalil dan konteks manusia ni bagi kawan lah, teman rapat, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi assalam, ke atasnya kesejahteraan. Wa qissati binaihi lil baitil atiq, dan kisahnya dan kisah pembinaannya, qissata bahasa Arab, kisah bahasa Melayu kisah juga, dan qissata binaihi, kisah pembinaannya, yakni Ibrahim, pembina Ibrahim lil baitil atiq, untuk rumah atiq. Manar tauhid, yang merupakan mercu tanda tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi binaan Kaabah itu merupakan mercu tanda alamat tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kalau sebuah Kaabah, tak sebuah Kaabah, mengadap ke Kaabah, sembah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mercu, dan juga sebagai tanda penyatuan umat Islam seluruh dunia duk tuju, duk mengadap kepada Kaabah dalam ibadat sembahyang. Dari jauh dok kira jarak ke mana pun mengadap dinu, kesatuan umat Islam berpusat wajahnya kepada Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berserta dengan anaknya
atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ke suatu umat Islam tak? Bab sembahyang. Tapi kadang-kadang dok ambil pengajaran dalam bab sembahyang boleh ada tuju sana. Tapi bab-bab lain, bab-bab pentadbiran, bab-bab perintah pemerintahan, bab politik dan sebagainya, tidak diambil dengan baik akan konsep tauhid ini. Macam-macam lah, macam-macam pendekatan yang diambil oleh orang Islam sendiri itu. Sepatutnya tak begitulah. Orang Islam mesti bersatu padu. Semua orang Islam tahu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Mau peganglah dengan tali Allah seluruhnya. Semua sekali nak itu. Kalau kita duduk berpisah, berpisah di antara satu sama lain, bersengketa dan sebagainya, maka lemahlah. Maka lemah dan hilanglah kekuatan. Musuh tidak takut kepada orang Islam yang ramai, tetapi tidak mempunyai kesatuan. Tak? Jadi tak buat lah. Kemudiannya aqabahu bitawbihi asyadidi. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala cerita akan kisah-kisah Nabi Ibrahim tersebut, maka aqabahu, Allah turuti pula aqabahu, Allah turuti bitawbih dengan kutukan asyadidi. Kutukan yang bersangatan, lil mukhalifina, bagi orang-orang yang melanggar, limillatil khalili, melanggar agama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah lalu melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Ibrahim alaihissalam. Orang yang menentang, melanggar agama Al-Khalili, agama Ibrahim alaihissalam, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Allah lah, Allah yang agama samawi, agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agama Nabi Ibrahim. Siapa yang menentangnya? Minal Yahudi, di kalangan orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan juga Nasrani, wal Musyriki, dan golongan-golongan musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Al mukhalifina li millatil khalil, yang mana Allah mengutuk dengan kutukan yang sangat kuat terhadap mereka yang menentang, melanggar agama Ibrahim alaihissalam dari kalangan Al-Yahud, Wal-Nasara, Wal-Mushriki. Wa'akkidan, dan Allah tegaskan, wa'akkadan, dan Allah menegaskan, wa'akkadan annahu, sesungguhnya la yarghabu an millatihi, tidak benci akan agama Nabi Ibrahim itu kecuali illa kullu syaqiyin, orang yang sakit, orang yang derita, kecuali orang yang celaka. Safihir ra'yi, yang tidak cerdik pendapatnya. Khafifil akli, yang rendah akalnya. Itulah Allah kutuk golongan ini dengan kata tidak lari daripada agama Nabi Ibrahim, tidak benci daripada agama akan Nabi Ibrahim itu, akan agama Nabi Ibrahim itu, illa, kecuali kullu syaqiyin. Kalau
tak ikut Nabi, agama Nabi Ibrahim, benci agama Nabi Ibrahim, menentang agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu, maka orang itu dikira sebagai syaqiyun, orang yang derita, orang yang sakit, akalnya rendah, safih, khafiful aqli, dan tak cerdik lah maknanya khafiful aqli, rendah akalnya, muttabi'i, ikut li khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Syaitan memang begitu, tak mau sujud kepada Nabi Adam, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tak mau sujud kepada Nabi Adam? Kerana dia rasa lebih, dia buat daripada sesuatu yang dianggap lebih mulia daripada Nabi Adam, daripada tanah liat yang kering. Tak, dia rasa dia lebih. Ya, dan kemudiannya syaitan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wi tangguh, wi tangguh ke dia, dan Allah benarkan. Jadi dia pun berjanji nak sesatkan manusia, nak sesatkan manusia. Itu ramai lah tak mengikut dia tu. Jadi kalau tolak agama, kalau berpegang teguh pada ajaran agama, ikut erai hawa nafsu dan sebagainya, ialah termasuk kita lah. Termasuk kita, kita telah mengikut bisikan halus, bisikan pesona syaitan. Muttabi'i li khutuwati syaitan. Baik, itu kaitan ayat yang kita baca malam ini dengan ayat yang sebelumnya. Kemudian pengarang bercakap memetik beberapa patah perkataan daripada ayat yang kita baca tadi dan menerangkan maknanya pada nuktah al-lughatu, pada nuktah bahasa. Safiha nafsah, safiha nafsah. Cara ringkas ni, safiha nafsah ni membodohkan diri sendiri. Maksudnya kalau Allah Ta'ala agama, dia membodohkan dirinya sendiri. Walaupun ikut acuan atas dunia cerdik, ikut acuan periksa cerdik, ikut acuan jawatan dia cerdik, oh tinggi sekali jawatan dia, ikut acuan atas pandangan manusia, dia hebat, dia cerdik. Tapi Allah tak kata begitu. Barang siapa yang menolak agama Nabi Ibrahim, maka dia itu Allah kabadah safiha nafsah. Wa man yaraghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Jadi tidak ada orang yang menolak agama Nabi Ibrahim, agama Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu, kecuali orang yang telah memperbodohkan dirinya sendiri. Nabi, dah, agama Nabi Ibrahim. Demikian juga lah pengajarannya. Orang yang menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengajarannya sampai ke kita lah. Dia tak, tak terhad kepada kisah ni saja, tidak terhad kepada
kisah Nabi Ibrahim tidak terhad kepada golongan yang menolak agama Nabi Ibrahim. Golongan yang menolak agama syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia membodohkan dirinya sendiri juga. Tengoklah atas dunia ni. Kadang-kadang tolak agama Allah, berdoa lalu pada melakukan zalim, kesalahan dan sebagainya. Oh, Tuhan tunjuk. Tuhan tunjuk. Jadi nak hidup senang, nak hidup mudah, ikut agama. Ikut agama itu cara dalam jalan cerdik. Jalan cerdik ini ikut agama. Neraca agama, orang yang cerdik itu ialah orang yang ikut agama. Orang cerdik ialah orang yang hidup ikut agama. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Orang cerdik itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya. Hitung dengan apa? Hitung sama ada dia duduk atas landasan agama atau tidak. Hitung sama ada dia buat salah ataupun dia buat betul. Atas landasan mana? Yang tu kena fikir. Atas landasan agama, bukan atas landasan nafsu, bukan atas landasan kepentingan diri. Kadang-kadang kita mikir atas landasan kepentingan diri, bukan atas landasan agama. Kalau fikir atas landasan diri, logik dan sebagainya, kadang-kadang kita jadi tersalah. Tersalah. Jadi di sini safiha nafsah, membodohkan diri sendiri itu makna apa? Imtahanaha. Imtahanaha itu tidak menghormati diri sendiri. Diri ni comel, sempurna Tuhan buat. Akal ada, anggota, telinga, mata, mulut dan sebagainya, Tuhan pun comel pula kedok. Ada fungsi-fungsi dia. Mulut bercakap benda yang benar, benda yang hak, benda yang baik, benda yang soleh, mengajak orang kebaikan, memberi nasihat dan sebagainya. Mata begitu juga, lihat benda yang molek, lihat dengan mata, mengambil pengajaran. Telinga sama juga, mendengar segala yang baik, mendengar nasihat. Akal lagi lah, memahami, menterjemahkan apa yang dengar, apa yang didengar, apa yang dilihat. Tapi tak begitu, dia memperbodohkan dirinya. Maknanya dia memperbodohkan segala waktu hamil. Diri ni, orang panggil diri. Diri tu apa? Segala anggota ni. Hati, sanubari, jiwa, akal dan segala panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Tapi tidak guna. Dia memperbodohkan dirinya sendiri. Imtahanaha. Dia tidak menghormati dirinya sendiri. Wastakhaffa biha. Dan merendah-rendahkan diri dia, keupayaan dirinya. Wastakhaffa biha. Dan merendah-rendahkan biha dengannya itu. Dah kisembah pahala, dah mengundah diri ke? Ia lebih daripada pahala. Dah, dia lebih, manusia ni lebih daripada pahala. Dia kisembah berhala. Dia kisembah pahala. Pelik manusia ni. Jadi dia merendahkan diri dia daripada menyembah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini, dia pergi sembah patung. Kalau yang dari segi gambarannya rendah daripada manusia, kita boleh cakap
Tak boleh cakap. Mata tak boleh melihat. Tak boleh cakap. Akal pun tak ada. Manusia pergi sembuh dia. Ha, ini istakhaffa. Merendah-rendahkan. Taraf manusia itu sendiri. Wa aslus safah. Dan asal perkataan safah itu, safih itu ialah al-khiffah. Al-khiffatu. Iaitu merendah-rendahkan. Jadi orang yang dipanggil tidak cerdik ini ataupun bodoh itu kerana dia merendahkan diri dia pada kadar yang sewajarnya. Dan kadang-kadang sebab apa? Sebab ikut awal nafsu lah. Wa minhu zimamun safihun. Dan di antara penggunaannya, ha, zimamun safihun, tali zimam itu tali ataupun ikatan safih yang tidak kuat, safih yang longgar. Ai khafifun, ha, khafifun, ringan, ikatan yang ringan, ikatan yang sedar. Ha. Bahasa Melayu dia sedar tak? Bahasa standard bahasa Malaysia ada sedar? Ada tak ada? Oh, tak temu masa sekolah setakat. Masa sekolah sedar tak temu. Dah warna sedar kan? Dok rok kok? Dok warna sedar kan ni? Dok rok. Sedar maknanya dok kemah mana pegang tu? Pegang kuat sikit. Sedar sungguh. Sedar. Istafainahu. Ai ja'alnahu safiyan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu taala berfirman, wa laqad istafainahu fid dunya. Itu maka sesungguhnya kami telah memilihnya, iaitu Nabi Ibrahim, fid dunya, dalam dunia ini, untuk menjadi rasul. Jadi istafaina itu asalnya ai ja'alnahu safiyan. Kami menjadikannya bersih. Ya. Asalnya menjadikannya bersih minal adnasi, daripada kotoran. Adnas ni jamak kepada danas. Danas ni kalau nak ingat mudah, ada kita dek baca doa kepada dalam sembahyang jenazah tu. Nah, ada dapat tanda danas ya? Ada tak? Ada tak? Minat danasi. Itu kotoran dosa. Itu danas. Itu adnas tu jamak dia. Jamak. Mushtaqun yang minal adnasi mushtaqun, dia terbit, mushtaqun terbit daripada as-safwati. Perkataan safwah, dia terbit daripada perkataan safwah. Safwah ni tajuk buku ni ya, safwati tafasir, iaitu pilih. Tapih. Bila pilih dan tapih ni tu berak yang bersih. Dan napih padi. Dulu napih berah harap ke padi tapih. Napih berah harap napih padi. Kali kita pergi pasar tu, kita duduk pilih tu kan. Pilih ikan. Pilih ikan ke pilih sayur tu maknanya. Memilih tu. Jadi bila kita pilih, hasilnya hak comel, hak bersih. Kita hak kita nak. Kalau sayur kita pilih. Jadi Nabi ni Allah pilih dah. Ramai manusia. Tapi Allah pilih. Jadi bila Allah pilih tu baiknya hak mana? Hak comel. Hak bersih, hak comel, hak molek sekali dah. Jadi perbuatan memilih itu menghasilkan sesuatu yang baik.
Pilih kayu, awak rumah ke apa ke, pilih awak comel. Benda banyak tapi kita pilih ya. Comel itu makna istafaina. Wa maknahu takhayyurul asfa. Takhayyur, pilih ya, takhayyur. Memilih al-asfa, yang paling molek. Al-asfa, yang paling molek. Ha, nama orang Mama Asfa contohnya. Asfa, nama Asfa, yang paling molek, yang paling bersih. Hak tapih doh, ha, itu. Hak tapih doh. Asfa itu maknanya hak tapih doh. Kalau mah, kalau dulu dulang mah, buat apa dulang? Nak tapih ya, dah. Dulang-dulang tu sebab nak tapih. Jadi hak tinggal tu, itu hak mah. Mah, pati. Wal muradu dan maksudnya istifa'uhu, memilihnya bir risalati. Memilihnya untuk menjadi rasul, bir risalati. Untuk menjadi rasul. Wa khullati, dan kekasihnya. Wal imamati al azma, dan pemimpin yang azma, yang besar. Wasso, perkataan setengahnya wasso. Wasso iaitu at-tawsiyah, memberi pesan, memberi wasiat. Wasso itu kita biasa dengan wasiat, wasiat. Pesan lah, wasiat. Dah nak pesan apa ni? Dalam Quran wasso, sebagai fi'il, kata kerja. Wa wasso biha Ibrahimu, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan dengannya itu, iaitu dengan agama. Wasiat dengan agama. Oh, kita wasiat dengan harta benda. Kalau kita baca nanti sini, wa wasa biha Ibrahimu banihi. Nabi Ibrahim tinggal wasiat, tinggal pesanan kepada anaknya dengan agama. Berpeganglah kepada agama, jangan kamu mati melainkan kamu menjadi orang yang Islam. Kita ni pesan dok ni. Ada orang nak meninggal pesan anak dia setakat ni? Tak ada, tak ada dengar lagi. Ada dengar lagi orang nak meninggal tu pesan anak dia, berpegang teguhlah pada agama wahai anakku. Ada tak itu pengalaman takkan? Ada lah, kan ada. Temu dah. Tertemu ya. Kita baca ayat ni, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim pesan anak dia gitu, Nabi Yaqub pesan anak-anak dia pun begitu, iaitu Allah telah memilih bagi kamu akan suatu agama, maka janganlah kamu mati kecuali kamu menjadi orang Islam. Ini pesanan, pesanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub. Irsyadul ghairi, dan tausiah ini adalah irsyadul ghairi ila ma fihi salahun wa qurbatun. Irsyad, memberi panduan al-ghairi kepada orang lain, ila ma fihi salah, kepada apa yang dalamnya itu, dalam irsyad itu, dalam irsyad itu kita pesan kepada satu perkara yang mana dalam perkara itu mempunyai salah, kebaikan, wa qurbah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuhada, syuhada jam'u syahidin. Syuhada itu jamak kepada syahidin. Maknanya apa? Hadirun, hadir. Nah, di sini syuhada ni maknanya hadir, ada. Ada. Mu ada situ ke?
Hal anta syahidun? Adakah kamu ada situ ke? Syahid tu boleh jadi ada, maknanya hadirun, maknanya hadir. Syahid tu hadir. Nanti kita baca ya, pada kesempatan yang lain. Khalat madat wan qaradat. Khalat ini telah berlalu. Madat itu madat telah berlalu. Wan qaradat, sama lah makna tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.